Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, topik panas yang admin nak kongsikan kepada anda semua bertajuk Yusuf Aslam kenang pelukan terakhir Rizwan Hashim rupanya penulis lirik lagu Alia. Penerbit Dato' Yusuf Aslam tidak menyangka pelukan yang diberikan Almarhum Rizwan Hashim kepadanya tahun lalu adalah yang pertama dan terakhir buatnya. Yusuf 69 berkata Almarhum yang ketika itu sudah menderita penyakit jantung masih kuat bekerja bagi menyelesaikan drama terakhir lakonannya berjudul Kuasa terbitan syarikat produksinya Scope Production Sendirian Berhad dan Astro Show. Dia tak tunjuk dia sedang sakit, dia peluk saya dan kata dia okey sahaja. Sebelum ini dia tak pernah peluk saya. Saya tahu semangat dia kuat, walaupun keadaan sakit, dia gagahkan diri meneruskan penggambaran sebab dia mahu berlakon. Jadi ketika itu saya beritahu kepada kru produksi berikan watak sesuai dengan kemampuannya, katanya kepada M-Star. Yusuf antara rakan artis yang hadir ketika upacara pengebumian Almarhum di tanah perkuburan Islam Dusun Tua Hulu Langat Selangor pada malam Kamis. Rizwan atau Muhammad Rizwan Hashim 62 meninggal dunia akibat serangan jantung pada pagi Kamis selepas reba ketika sedang bersarapan di kediamannya di Bandar Tun Razak Kuala Lumpur. Sementara itu, penyanyi Datin Alia pula mendedahkan arwah merupakan individu penting yang banyak membantu ketika dia mua aktif dalam dunia seni sekitar tahun 2001. Alia atau Nur Halisha Abu Hasan 42 berkata, Rizwan yang mempunyai pertalian keluarga dengannya pernah menulis lirik lagu berjudul Kita Adalah Kita pada awal kemunculannya sebagai anak seni. Saya tak pasti bagaimana pertalian keluarga kami. Apa saya tahu arwah adalah saudara di sebelah arwah bapa saya. Kami memang sudah lama tidak berjumpa. Tetapi arwah adalah antara orang penting ketika awal saya menjadi penyanyi. Arwah abang juga pernah berpesan kepada Rizwan untuk menjaga saya dan dia anggap saya seperti adiknya. Arwah Rizwan antara salah seorang penulis lagu Kita Adalah Kita yang pernah saya nyanyikan di awal kemunculan dahulu jelasnya. Almarhum Rizwan dilahirkan pada 13 Ogos 1961 di Kuala Lumpur dan berkahwin dengan pelakon Didi Alias pada 1991, namun rumah tangga mereka hanya bertahan sehingga 2002. Selepas bercerai dengan Didi, Rizwan tidak pernah berkahwin lain dan lebih selesa hidup menduda.